setelah kita bongkar ya. Jadi yang menyebabkan suara krotok-krotok tadi di sini, tadi bearing bak sipit ini. Ini kelihatan ya ada bekas kemakannya tuh, ada serbuk-serbuknya kan tuh. Nah ini. Terus di bagian dalamnya juga udah aus atau legok. Nah, ini kelihatan kan aus tuh. Pojoknya ini ya, aus legok, di sini tebal, di sini ngantong atau cekung ya. Ini menyebabkan asnya itu longgar sehingga saat digas mendadak ini getar, menimbulkan bunyi seperti tadi ya, krotok-krotok seperti tadi. Ini solusinya ya, kita ganti ya bearingnya. Selanjutnya untuk di sini ya, untuk part-partnya banyak yang sudah waktunya ganti ya, untuk fan belt tuh parah retaknya, hampir putus ya, udah dalam banget. Terus untuk roller juga udah pada peyang loh, peyangnya juga parah banget tuh. Untuk bosnya aman, sama rumah rollernya tidak oblak ya, ini aman bosnya. Selanjutnya di sini untuk tutup rumah rollernya juga tidak masalah, aman. Untuk slidernya sedikit oblak, ini bisa diganti atau bisa diganjel ya, oblak seperti ini. Ini juga bisa menimbulkan suara kasar kalau oblak seperti ini. Solusinya bisa diganjel di bagian dalamnya sini atau diganti yang baru ya kalau udah aus terlalu dalam. Terus selanjutnya di kampas gandanya. Nah ini udah tipis banget, hampir nyentuh untuk KOJ bit ya. Emang sering habis kampas gandanya ini ya, tidak terlalu awet menurut saya kampas gandanya. Ini permintaan yang punya motor minta diganti juga kampas gandanya, karena udah saya konfirmasi tadi ya. Jadi berapa part yang lain ini saya ganti ya, yang udah waktunya ganti, karena nanti kalau dipakai agak lama takutnya bermasalah di jalan. Untuk fan belt terus sama roller ya, terus selanjutnya di kampas gandanya juga saya ganti. Sebenarnya di sini tidak menimbulkan bunyi krotok-krotok tadi, tapi yang menimbulkan bunyi di sini tadi ya, bearingnya ini, terutama di bos kuningannya ini. Baik, selanjutnya di sini karena bocor ya, olinya netes rembes, ini nanti sealnya kita ganti sekalian karena sealnya ini bocor ya. Baik, selanjutnya kita rakit ya. Untuk di sini fan belt-nya kita ganti karena retaknya udah terlalu parah ya, udah mau putus, sama rollernya, peangnya juga udah parah banget. Kita ganti sekalian, lalu kita pasang ya. Lalu seperti biasanya ke bagian bos ini kita kasih tris, terus tempet vaselin ya, dikit aja pasang bosnya. Selanjutnya untuk fan belt sama rollernya baru ya, ini ori, kodenya KOJ. Kita pasang ya rollernya.
saya pasang fan belnya, kulit kipas, ring gigi ya, lalu ring biasa kecil, dan murnya. Sang kulit belakangnya untuk bearing sudah dikasih grease. Nah, pasang ya mangkoknya. Lalu ring sama murnya. Kita kencangkan ya. Bagian as kulit saya tambahin O-ring ya. Lalu kita pasang bak CVT-nya.